ketika Anda punya potensi baik didorong oleh malaikat, saat bersamaan setan pun mendorong Anda pada keburukan. Jadi ketika Anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, di hatinya mengatakan cepat siap-siap, sudah azan, sudah azan. Begitu selesai azan, tiba-tiba hati yang lain berkata, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah ada situasi itu? Saya seringkan ilustrasikan, para ibu sedang belanja di mall misalkan. Begitu azan berkumandang, mungkin ukhti yuk kita sholat dulu yuk, sudah azan nih, jalan tuh. Tapi setan gak akan berhenti di situ, dia akan masuk pada suara-suara penjualnya itu. Masuk kepada mic-mic-nya, menyampaikan kepada Anda semuanya misal, ayo diskonnya naik 90%, barang-barangnya begini-begini, dan itu persis yang senang Anda cari. Kira-kira sholat dulu atau ditangguhkan dulu?